niscaya batallah sembahyang. Sujud sahwi dua kali. Sujud syukur sekali saja. Sujud sajadah sekali saja. Tapi ketiga-tiga sujud ni nah adalah sama syarat dengan syarat-syarat sembahyang. Nampak? Iaitu wajib menutup aurat, wajib suci daripada hadas, wajib suci daripada najis pada pakaian dan tempat. Nah, dan menghadap kiblat. Ha. Kalau kita sembahyang seorang, sujud sahwi wajib niat. Lagu mana niat? Sahaja aku sujud sahwi kerana tak ingat baca kunut kerana Allah Ta'ala gitu. Kan? Bila kita habis dah baca tahiyat, memang kita nak sujud sahwi pasti tadi tak ingat tahiyat awal, ka'at kedua tadi. Maka sebelum sujud, hadir je dalam hati, nak sujud sahwi. Ulama kata sah dah. Ada dalam hati, nak sujud sahwi. Nak? Ha. Dah kalau kita niat macam panjang tadi, sah juga tapi panjang lah. Eh? Diri duduk dulu sahaja aku nak sujud sahwi kerana tersalah diikut imam tak baca kunut aku tak baca juga. Nah, jadi panjang sangat. Nah, jadi sebelum sujud sahwi ingat dalam hati aku nak sujud sahwi. Dalam hati mana-mana pun tak ada kabar niat kat mana, cuma ulama ambil pada umum innamal a'malu binniat. Nampak tu sahaja. Dah. Kemudian sujudnya dua kali. Syarat-syarat sujud sama dengan sujud biasa. Tujuh anggota mesti jatuh ke bumi. Dua kaki berlipat, salah satu jari sekurang-kurangnya, dua lutut, dua tapak tangan dan satu dahi. Dua, empat, enam, tujuh. Hidung, hidung sunat. Dah orang ada ustaz kata mengajar wajib hidung. Hei, tu mazhab Hambali. Jadi pelik. Dah beli kitab baca diri, lalu jadi ustaz. Jadi pahal rambang kali. Nah, tu kata jadi itu kau bimbo kali. Nah, mazhab lain jadi bengong lah kampung tengok. Wajib hidung pula. Dalam mazhab Syafi'i hidung sunat. Faham? Dahi wajib. Dia dalam tujuh anggota sujud ni dahi saja tak apa, tak boleh kalau belapik. Hak lain tak boleh. Hak lain tak apa. Kaki kita ni kita tak pakai stoking boleh, pakai stoking boleh, pakai kasut boleh asal suci. Lutut memang tutup dah. Tapak tangan ni ramai orang peling pasal ada ustaz ustazah ngajar dalam tali besing. Nampak? Ha, ambil tali, ambil besing. Ha dak. Ha, orang dulu-dulu cakap. Orang tua-tua tak panggil TV-TV itu. Nampak? Ha. Tutup ada lagi. Tok tengok tali besing hak mong. Nampak? Tali besing panggil. Biarlah. Ha, bahasa Terengganu. TV, manis muncung TV. Nah. Jadi dia kata kalau orang puas semayang sujud tangan tindih di kana dak sah. Jadi nyak, jadi pino habis orang. Faham? Ha. Padahal orang duk ngaji daripada dulu lagi. Hak dalih belapik dahi je. Tangan tak apa. Tapi dah dia nak kena dari dia cerdik, dia pergi ngajar lah TV pula tu. Ha, ngajar dalam mesin jauh, dia tahan dalam TV. TV ramak lalu orang tengok. Oh, tak boleh pula, tak boleh pula. Oh, tu kata kena qadar lah, begini-gini. Jadi, porok peranda orang. Nak? Ha. Datuk guru hebat-hebat dah ngajar surah. Orang tak apa nak dengar. Nak? Ha, ni walaupun cak ayam berok kapur dah tubik TV. Nah, ha, bi pening orang. Padahal ulama tak ada orang ulama kata tak leh belah tindih ni tak apa tangan tak apa. Tindih dengan kana pun boleh. Nah, sebelum sembahyang itu kita pakai sarung tangan boleh lagi. Sarung tangan orang doktor nak impi nak ketah. Nah, ha, orang bang orang kama Allah barallahu akbar. Dia pun nak tubik sarung tangan. Nah, dia nak kabar dia kerja di desa. Faham tak? Ha, tidak lari kerja hospital. Hukumnya sah tak? Sah. Pak sebelah dia pula kerja welding. Pak tak ambil atas lah welding. Udah gitu. Sah juga. Pasal ulama kata belapik pun tak apa. Nampak? Tak ada masalah. Jadi awak dengar dia tu salah. Yang tak boleh belapik, dahi. Faham? Dahi pula ada pula orang ngajar rambut. Kalau ada sorak je, tak sah sujud. Pulak dah. Jadi lebih pada ulama. Jadi rohok orang kampung. Ulama kata kalau semua dahi tak kena masa sujud. Ha, dahi yang mana? Dahi ni kalau kita beradap depan.
Nampak? Jangan muka paling gini. Depan sama depan, hok nampak. Atas pada kening, bawah pada rambut. Tu semua dahi.